Selamat datang di Wakasia Teknik bersama saya Putut Megananda. Di video saya kali ini saya akan merakit tenda lipat dengan cepat. Nah, kalian sudah pernah belum merakit tenda lipat ini? Kalau belum, tonton videonya sampai selesai. Oke, tapi sebelum lanjut ke video, tentunya jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan menekan tombol like, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat video alat teknik dan konstruksi lainnya lebih banyak lagi. Oke, langsung saja kita mulai untuk merakit tenda lipat ini. Kita bawa ke sana ya. Oke, untuk merakit tenda lipat ini setidaknya kita membutuhkan 2 orang ya. Nah, oleh karena itu saya sudah menyiapkan teman. Ini satunya. Oke, ini akan membantu saya nanti untuk proses perakitan tangga tenda lipat ini ya. Nah, langsung saja kita mulai, kita buka dulu. Untuk isi pertama, di sini ada apa itu? Payungnya atau terpalnya untuk atap, dan di sini ada rangka besinya. Oke, pertama ini rangkanya kita buka dulu ya. Kita buka sedikit, selanjutnya ini payungnya kita tutupkan di atas rangka tenda lipatnya ini. Nah, ini segitiganya ini ya. Ini yang bagian atas kita taruh di rangka yang di tengah-tengah itu. Oke, dan pastikan garis putihnya ini dipaskan di bagian paling ujung ya. Nah, ini ujung dari rangka maksudnya. Nah, ini rangkanya sebelah sini. Langsung setelah itu kita tarik. Bracketnya ini kita tempelkan di sini dulu ya. Yang keempat-empatnya kita pasang bracketnya. Nah, dan di sini ada penguncinya. Ya. Ini ada penguncinya, pastikan nanti sudah mengunci di bagian ini agar tendanya tidak roboh ketika kita gunakan. Langsung saja ya. Ini juga jangan lupa kita pasang agar ketika terkena angin tidak lepas. Ada 4 bagian ya, kita pasang semuanya. Untuk mengatur ketinggian ini tinggal kita tarik saja ya. Oke, ini sudah siap ya. Sudah bisa kita pakai. Tapi kalau misal masih kurang tingginya, ini masih bisa kita tinggikan. Karena ini tempat untuk kita memasang
kurang luas, jadi tidak bisa kita buat terlalu tinggi. Ini tenda lipatnya sudah siap digunakan. Oke, demikian tadi ya video saya tentang merakit tenda lipat. Apabila kalian menyukai videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat video lainnya, dapat dilihat di sebelah sini dan di sebelah sini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya ya. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Pojatek, help your work. Tunggu saya di video selanjutnya.